Perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia di antara Kedah dan Pahang Sabtu ini semakin terasa bahangnya. Kesebelasan utama Kedah telah bersedia sepenuhnya bagi mengharungi misi penting bagi 90 minit di Stadium Darul Makmur. Laporan bersama Rashid Jali di Alustar. Tanpa sebarang kelebihan selepas kadar seri tiga sama pada separuh akhir pertama di Alustar Sabtu lalu tidak menggusarkan kem Kedah, malah ketua jurulatihnya Aidil Syahrin Sahak yakin anak-anak buahnya mampu membuat kejutan ke atas Pahang. Semangat juang pemainnya sangat tinggi dan tiada sebarang tekanan dirasakan. Lebih mengembirakan, kesemuanya bebas dari sebarang kecederaan dan Aidil boleh memilih pemain yang sesuai beraksi pada perlawanan itu nanti. Namun begitu, beliau menghormati Pahang antara pasukan yang berpengalaman dan mempunyai barisan pemain yang mantap dari setiap sudut. Kita akan cuba apa yang kita tahu mana kelemahan. Kita sudah buat video analis dan bincang dengan player semua. So, insyaAllah kita tidak akan cuba buat atau ulangi yang mistake yang kita buat hari itu, dan saya takkan boleh bilang sekarang. So, we know what we can do better. Beliau menjangkakan perlawanan sengit bakal dihasilkan memandangkan kedua-dua pasukan idam ke pentas final. Untuk rekod, Kedah 11 kali layak ke final Piala Malaysia dengan 5 kali juara, manakala Pahang 8 kali ke pentas final dan 4 kali menjadi juara Piala Malaysia sejak ianya diperkenalkan pada 1967. Tugas berat menanti Kedah apabila bertandang ke Stadium Darul Makmur Kuantan Sabtu ini. Suka atau tidak, Kedah perlu memenangi perlawanan itu bagi menggapai impian layak ke pentas final Piala Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2017. Persoalannya, mampukah Kedah mengulangi kejayaan tersebut? Laporan Rashid Jali untuk Sukan RTM.